Buletin Didik 18 April bersama saya, Midi Saleh. Salam hormat dan salam sejahtera. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL masih mempertimbangkan untuk melarang warga emas dan kanak-kanak mengunjungi Bazar Ramadan. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Sri Mahadi Cik Ngah berkata, pertimbangan bagi mengelak risiko penularan COVID-19 kepada golongan berkenaan. Bagaimanapun, jelas beliau, perbincangan perlu dilakukan bersama pihak berkuasa berkaitan. Kunjungan ke Bazar Ramadan bagi mendapatkan juadah berbuka ketika ini dilihat menjadi aktiviti seisi keluarga. Sehubungan itu, larangan warga emas dan kanak-kanak daripada mengunjungi Bazar Ramadan perlu diteliti sama ada praktikal atau sebaliknya. Atas rasa cinta dan mahu membantu memulihara alam sekitar, tiga pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kubang Kerian membangunkan aplikasi Recybin Apps menerusi telefon pintar. Ia bagi membantu mengatasi masalah salah urus sampah serta kitar semula. Menurut guru pembimbing Wan Azrina Muhammad Zuki, aplikasi yang dicipta dalam tempoh sebulan ini dibangunkan oleh pasukan The Squadron. Ia diwakili oleh Nur Iman Akmal Mazwi Fazrul, Farisha Adriana Faris dan Muhammad Faris Daniel Muhammad Effendi. Menerusi aplikasi tersebut, isi rumah atau pengguna hanya perlu memuat naik aplikasi Recybin Apps dan pengesan jisim yang diletakkan di tong sampah akan memberi notifikasi di telefon pengguna sekiranya sampah berkenaan telah mencapai had ditetapkan. Inisiatif ini melayakkan SMK Kubang Kerian terpilih untuk mewakili Kelantan dalam projek Toyota Eco Youth 2020-2021 Reimagining Mobility Anjuran Toyota Malaysia dan akan bertanding di peringkat kebangsaan secara dalam talian pada Mei depan. Pertandingan ini memerlukan pelajar memikirkan kaedah penyelesaian terhadap isu alam sekitar yang berhampiran dengan tempat mereka lah. Melalui pendekatan, dua pendekatan iaitu environmental solution dan mobility solution. Okey, dari aspek mobility, setiap pasukan tu perlu memilih sama ada mereka ingin menyelesaikan masalah alam sekitar setempat tadi menggunakan apps, eco-friendly vehicle, smart tools ataupun clothing sebagai mobility solution pilihan mereka. Ujarnya, ilham untuk mencipta aplikasi ini tercetus apabila statistik menunjukkan hanya 2% isi rumah di seluruh negara yang mengamalkan budaya kitar semula melibatkan bahan buangan seperti kertas, plastik, botol kaca, aluminium, besi dan sebagainya. Bagi peringkat permulaan projek, aplikasi ini telah dipraktikkan untuk masyarakat di sekitar kawasan mukim Pulau Kubang Kerian untuk melihat keberkesanannya dalam mengurus sampah yang boleh dikitar semula. Dengan melaksanakan projek ini, banyak perkara yang telah saya pelajari. Antaranya ialah proses penyelesaian masalah. Yang kedua, saya juga belajar cara untuk bekerjasama sebagai ahli kumpulan dan saya juga belajar tentang peranan dan tanggungjawab sebagai komuniti dalam menguruskan sisa kita semula. Dalam projek ini, kami sebenarnya telah berkolaborasi dengan pelbagai pihak sebagai usaha untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan sebenarnya kami telah belajar banyak perkara. Pada awalnya, kami mendapat banyak sangat ilmu dari segi PSM, Problem Solving Methodology yang diajarkan oleh pihak Toyota sendiri. Antara kerjasama yang dijalinkan adalah dengan sebuah syarikat kitar semula di Kelantan iaitu RD Papers yang akan bertanggungjawab mengutip sampah untuk kitar semula. So, saya rasa kalau melalui dengan apa dengan ada apps ni, at least benda ni walaupun tak menyeluruh dia pergi sampah ke orang luar, at least hak mana ada rasa tu, dia memudahkan, bagi saya dia memudahkan untuk mendorong seorang itu untuk recycle. Tong sampah milik isi rumah atau pengguna dilengkapi dengan satu alat pengesan untuk mengesan sekiranya berat sampah telah mencapai had ditetapkan. Ini ialah penimbang yang berfungsi seiring dengan recycle kami. Okey, penimbang ini power up menggunakan power bank. Ia berfungsi untuk detect sama ada recycling telah penuh atau tidak dan jika penuh, ia akan menghantar signal kepada mobile app recycling dan
apabila sudah penuh, pengguna boleh menghantar pesanan kepada RD Paper untuk mengutip sisa kitas semula ini daripada rumah mereka. Sekiranya terpilih di peringkat kebangsaan, SMK Kubang Kerian bakal memperoleh geran daripada penganjur selain pihaknya turut merancang mendaftarkan aplikasi berkenaan di Google Play Store. Pasukan itu juga berhasrat memperluaskan lagi penggunaan aplikasi ini kepada masyarakat dan juga Majlis Perbandaran Kota Baru MPKB dalam usaha menjaga alam sekitar sekaligus dapat membuka minda orang ramai untuk mengurus sampah yang boleh dikitar semula. Kaedah peta minda antara teknik pembelajaran yang digunakan sekian lama oleh guru dan pelajar. Teknik itu amat berkesan bagi membantu pelajar mengingati fakta atau formula untuk sesuatu mata pelajaran. Menyedari perkara itu, Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Yusof Batu Gajah Perak menganjurkan program jejak kecemerlangan khusus untuk pelajar tingkatan 6. Menurut penolong kanan tingkatan 6 SMK Sultan Yusof, Anizawati Abdul Samad, program ini diadakan bertujuan membantu pelajar berfikiran secara kritis dan kreatif dalam menyampaikan informasi yang dipelajari. Dalam peta minda, maklumat penting disusun dengan menyeluruh supaya menghasilkan struktur pola yang kreatif. Secara tidak langsung, selaras dengan cara otak memproses dan merakam maklumat untuk menghubungkaitkan idea penting. Guru-guru juga menyambut baik program ini yang dapat meningkatkan pemahaman pelajar dalam sesuatu perkara. Peta minda juga sangat penting digunakan semasa pelajar membuat ulang kaji pelajaran atau bahan bacaan. Untuk melahirkan pelajar yang mempunyai rasa minat untuk belajar, okay, dan cara-cara teknik untuk belajar bagi mencapai keputusan perkesan yang lebih baik. Pelajar yang menyertai program terbabit mendapati teknik peta minda lebih berkesan berbanding membuat nota. Hubungan idea dalam peta minda mudah dikenal pasti kerana dilengkapkan dengan simbol, rajah, bongkah dan warna yang menarik. Ianya sangat berkesan untuk menyampaikan maklumat kerana kita manusia lebih memfokus pada visual. Dan ianya efektif sebanyak 20% untuk memberi kita lebih mudah memahami dan mudah mengingati. Kelebihan yang saya dapat dari program ini, saya dapat memahami sesuatu tu dengan lebih cepat. Lepas tu saya dapat buat, saya dapat menjawab waktu peperiksaan nanti dengan lebih cepat. Pelajar mendapati teknik terbabit membantu mengurangkan masa membuat nota. Program yang sebelum ini berlangsung hanya sekali setahun akan diadakan untuk kali kedua. Ia bertujuan membantu pelajar memperoleh keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Bertemu kembali. Demi menjamin kualiti pembelajaran dan pengajaran anak-anak serta membantu meningkatkan kemahiran insaniah mereka, sekolah atau institusi pengajian swasta IPS menjadi pilihan ibu bapa hari ini. Menurut pengarah bahagian pendidikan swasta Kementerian Pendidikan Fauzi Asirop, saiz kelas yang lebih kecil berbanding sekolah kerajaan adalah antara sebab utama IPS semakin mendapat tempat. Kemampuan sekolah swasta untuk menyediakan environment dan persekitaran yang sedemikian memang ada. Mereka berkemampuan berbanding dengan institusi pendidikan kerajaan, mana sekolah kerajaan lah, kerana kita mempunyai bilangan murid yang lebih ramai dalam satu kelas berbanding dengan sekolah swasta. Jadi itu merupakan satu kelebihan yang dilihat oleh ibu bapa tadi. Beliau berkata demikian pada sesi temu bual khas Trio On Point di Didik TV malam tadi. Dalam pada itu menjawab soalan tentang lambakan IPS dalam negara dan sejauh mana kualiti IPS tersebut, Fauzi Asirop berkata sebanyak 16,713 IPS termasuk sekolah, pusat dan tadika swasta telah berdaftar dengan KPM. Jumlah mereka yang berdaftar sangat banyak dan sepatutnya pihak ibu bapa tidak perlu ragu-ragu sebab mereka ini berdaftar dengan Kementerian Pendidikan dan mereka dikawal kualiti pendidikan yang dilaksanakan di institusi tersebut.
Tambahnya, guru-guru di sekolah swasta perlu memiliki permit sebelum mengajar bagi menjamin kualiti sesebuah institusi serta memenuhi standard yang diperlukan. Sekolah atau institusi swasta juga perlu mematuhi kurikulum kebangsaan mengikut Akta Pendidikan 1996. Apa jua yang berlaku mesti ditangani bersama dalam keluarga. Hatta anak-anak yang kecil sekalipun. Kerana mereka juga akan terpengaruh dan terkesan dengan apa yang berlaku dalam kehidupan. Terutamanya bila melibatkan pengurangan ataupun kehilangan punca pendapatan. Dengan itu, setiap keluarga, ahli keluarga, anak, isteri, suami perlu memahami bahawa situasi ini sedang melanda kehidupan keluarga kita. Dulu kita mungkin agak mewah, tapi sekarang mungkin berbeza. Anak-anak sekecil umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun juga perlu dididik untuk memahami situasi itu. Okey. Gaya pemakanan kita dah mula berubah. Dulu kita sentiasa makan di restoran mewah, misal contoh, tapi sekarang tidak lagi mampu. Dulu kita biasa makan di luar, tapi kini kita mungkin makan di rumah. Perkara-perkara ini, dulu mungkin kehidupan anak kita, misal contoh, ke sekolah dengan pakaian yang berjenama, tapi hari ini mungkin tidak lagi mampu untuk kita biayai semua itu. Maknanya anak-anak juga harus difahamkan bahawa situasi kewangan kita pada hari ini agak serius. Okay, mungkin makan just untuk mengisi kehidupan, bukan lagi seperti dahulu. Dengan sebab itulah semuanya perlu memahami. Kembali bersama Buletin Didik. Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Tuanku Jaafar HTJ Seremban melancarkan sudut rat rezeki atau food bank sempena Ramadan untuk sesiapa sahaja yang memerlukan. Makanan seperti minyak masak, sardin, garam dan biskut disediakan untuk pesakit atau pelawat termasuk kaki tangan hospitalnya. Inisiatif itu mula dilakukan sejak hari pertama berpuasa hasil sumbangan kaki tangan hospital di Jabatan Kecemasan sebelum mendapat sumbangan orang ramai. Mana-mana individu yang mahu menyumbang untuk projek amal berkenaan boleh klik di pautan yang disediakan di Facebook rasmi Hospital Tuanku Jaafar. Sebelum ini, program seumpamanya turut dipelopori kalangan pendidik dan mahasiswa. Golongan gelandangan tidak terkecuali menerima bantuan makanan dan barangan keperluan sempena bulan Ramadan di Pelabuhan Klang, Selangor. Misi bantuan kemanusiaan gelandangan digerakkan menerusi kerjasama kawasan rukun tetangga, badan bukan kerajaan NGO serta Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sumbangan disalurkan kepada kira-kira 40 orang gelandangan bermula jam 11 malam semalam yang disertai 30 sukarelawan. Program kali pertama yang kami sertai, kebetulan di bulan Ramadan ini kami ambil kesempatan ini untuk meraihkanlah kemeriahan Ramadan pada gelandangan yang ada. Harap-harap kan, orang kata macam gelandangan-gelandangan ni maknanya bagus kalau dapat dikurangkan lagi. Itu paling pentinglah. Dalam pada itu, Jabatan Kebajikan menyasarkan bantuan khususnya bagi golongan yang tiada tempat tinggal dan memerlukan perlindungan seperti ditakrifkan sebagai orang Papa di bawah Akta Orang Papa 1977. Kebanyakannya mangsa-mangsa ni apa gelandang-gelandang ada ni ada yang berkediaman. Dan kami nasihatkan kepada mereka lah, mana yang tak ada kediaman, carilah kerja dan dapatkan alamat. Tu kita boleh datang ke pejabat untuk kita bagi bantuan lah. InsyaAllah bantuan bulanan. Petugas Media Perak meneruskan tradisi menyantuni golongan asnaf dan anak yatim sempena Ramadan. Menerusi program tahun ke-7 kali ini, 70 anak yatim dan asnaf diraihkan dalam program pemilihan pakaian raya dan berbuka puasa di Ipoh Perak semalam. Program tahunan ini dianjurkan Kelab Sukan dan Kebajikan Media Perak dengan kerjasama pelbagai agensi awam dan swasta.
Penghuni dua rumah anak yatim, Pertubuhan Pusat Jagaan Anak Yatim Al-Haras dan Pertubuhan Baitul Aini Anak-anak Yatim dan Miskin diraikan untuk membeli pakaian baharu. Kami terpanggil untuk menjayakan sama program hari ini ialah kerana ini merupakan salah satu pada matlamat Kelab Sukan dan Kebajikan kami di Perak, di mana kami merintum antara salah satu daripada aktiviti kelab, iaitu menjalankan kerja-kerja kebajikan kepada orang-orang yang kurang merasa baik. Jadi program kita pada petang ni, anak-anak yatim akan diberi voucher. Jadi anak-anak yatim boleh memilihlah pakaian yang boleh digunakan untuk raya nanti. Dan ia merupakan program ini merupakan kali tahun yang ketujuh dan kali yang ke-6 lah. Semua anak yatim berumur antara 6 hingga 17 tahun masing-masing diberikan baucer pembelian pakaian sempena Aidilfitri dan juga kelengkapan harian lain. Lebih setahun tanpa sebarang aksi kompetitif, skuad hoki kebangsaan kendalian jurulatih Arul Silvaraj berpeluang turun beraksi dalam perlawanan persahabatan iaitu bertemu juara sukan Asia Jepun yang menyaksikan Malaysia tewas 0-3. Aksi persahabatan itu nyata mengujakan pemain negara. Apatah lagi Jepun juga sedang melakukan persiapan untuk menghadapi temasya sukan Olimpik selaku tuan rumah. Pada suku pertama, skuad negara dilihat mampu mengekang asakan Jepun. Sehingga minit ke-19, Jepun membuka jaringan menerusi gol sudut penalti Hirotaka Zendana. Malaysia cuba mencabar namun Jepun menambah dua lagi gol. Ia bermula dengan jaringan padang Kota Watanabe pada minit ke-50. 5 minit kemudian, Yose Kato melengkapkan kemenangan bergaya Jepun untuk gol ketiga. Walaupun kita tewas 3-0, saya rasa saya masih bangga dengan aksi para pemain yang memberikan sepenuhnya walaupun kesemuanya berpuasa dan selepas baru beraksi di Liga, 2 hari berlatih bersama pasukan. Setakat ini saya bangga dengan apa yang mereka pamerkan. Apa yang diminta oleh saya adalah effort, energy dengan attitude dan saya bangga dengan mereka. Jepun akan turun beraksi malam ini berdepan Great Britain sementara Malaysia akan menentang Britain pada Selasa nanti. Jasad mendiang putera Philip, suami kepada Ratu Elizabeth II, selamat dimakamkan di St. George Chapel di Istana Windsor pada jam 3 petang waktu tempatan atau 10 malam semalam waktu Malaysia. Upacara itu dijalankan mengikut istiadat diraja dan dilangsungkan dengan penuh kesederhanaan. Selain Ratu Elizabeth II, mereka yang hadir dalam upacara pemakaman Duke of Edinburgh itu termasuk Prince of Wales, putera Charles dan isterinya Camilla, Duke of Cambridge, putera William dan isterinya Kate Middleton, putera Harry, putri Beatrice serta putri Eugenie. Upacara dilakukan secara tertutup dengan 30 hadirin sahaja terdiri dalam kalangan keluarga terdekat. Dalam upacara awal, keranda putera Philip dipindahkan dari bangunan Istana Windsor dan kemudian dibawa masuk ke gereja St. George, seterusnya diiringi pasukan tentera dan keluarga diraja. Seramai 730 anggota regimen tentera berkuda diraja melaksanakan beberapa simbolik antaranya alunan muzik, tembakan meriam selang 8 minit serta paluan loceng gereja. Tempoh bertafakur selama 1 minit juga dilaksana di seluruh United Kingdom ketika ketibaan keranda putera Philip di pekarangan gereja. Jasad putera Philip kemudian disemadikan di makam diraja gereja St. George. Putera Philip meninggal dunia 9 April lalu di Istana Windsor pada usia 99 tahun. Susulan itu, keluarga diraja mengumumkan tempoh berkabung selama 2 minggu manakala 8 hari di seluruh United Kingdom. Kayuhan basikal roda gergaji mengakhiri buletin Didik malam ini. Saya Imdi Saleh, salam hormat dan assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.